Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Senin pagi, 5 Juni 2023. Lokasi kecelakaan ialah tepat di kawasan Jembatan Cipamokolan, Kota Bandung dan lokasinya berada di jalur cepat Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Cisaranten Endah, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, diduga. Kecelakaan tersebut ialah kecelakaan tunggal yang menyebabkan pengendara sepeda motor meninggal dunia. Kendaraan yang mengalami kecelakaan ialah jenis motor gede merek Suzuki Marauder, nomor polisi DA 1990BI. Pengendara yang meninggal dunia masih menggunakan seragam sekolah. Informasi awal, pukul 11 WIB jenazah langsung dibawa ke Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Belum diketahui apakah kecelakaan tersebut kecelakaan tunggal atau melibatkan kendaraan lain. Menurut Awai, Ketua PMI Kecamatan Arcamanik, bahwa korban yang meninggal dunia merupakan pelajar kelas 10 di SMKN 4 Kota Bandung. Dia bawa KTP, tapi kemungkinan KTP ibunya, alamatnya di GBI, kata Awai kepada Tribun Jabar. Demikian Daniel Andrean Damani, Bandung, Tribun Jabar. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!